bahu jalan di ruas tol Cikampek kilometer 47 arah Jakarta di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ambles sepanjang 50 meter. Dan pemirsa, kita lihat kondisi jalan di ruas tol Cikampek yang ambles. Sejumlah bagian jalan retak dengan diameter sekitar 40 cm. Amblesnya bahu jalan ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat sepanjang 5 km. Untuk mengantisipasi antrian panjang, petugas kepolisian Polres Karawang mengatur lalu lintas dan memasang rambu-rambu sebagai tanda pembatas jalan. Petugas Jasa Marga memberlakukan penggunaan jalur lajur setengah badan jalan utama agar kendaraan tetap bisa melintasi jalan tol Cikampek dekat lokasi yang ambles. Tambah kecepatannya, Pak. Jangan menonton, jangan berhenti, Pak. Terus berada. Jalan terus.